Halo Rifris, balik lagi. Malam ini kita di rumah makan Taman Ria Cafe and Resto karena di sini ada menu spesial Rahang Bloom Black Marlin. Rahang Black Marlin ini lagi hits, lagi viral karena saking enaknya. Jadi bukan dagingnya diambil, tapi rahangnya, rahang dari Black Marlin. Black Marlin ini yang kita coba nanti. Black Marlin keluarga tuna lah. Tapi ya kita coba rahangnya, kita coba nanti rasanya gimana. Ya. Kita coba yang lagi viral ini di Manado. Di Manado viral ya, gue ya. Iya. Ini rahang tuna, rahang tunanya Black Marlin. Iya. Rahang Black Marlin. Kalau Marlin mantan. Mantan pacar Marlin. Ini Black Marlin. Ken kerapu mau enggak? Kerapu mau. Saya mau ini, saya mau coba ini. Ini katanya paling enak ini. Nih, ulang. Rahang, ini bagian rahangnya Marlin ya. Black Marlin ini. Ini lagi hits, lagi viral, paling enak soalnya. Nanti kita coba, yuk. Halo, Rifris. Ini nih. Oke, kenalin dulu. Ini Meta. Hai. Metamorfosis. Margareta kok. Oh, Meta Margareta. Ini nih. Apa nih? Ini ada? Ini rahang dari ikan marlin. Black marlin. Oke. Ini lagi hits di Manado, lagi viral di Manado. Di mana-mana juga mulai, soalnya paling enak. Kita coba makannya. Langsung makan aja. Langsung. Oke, baiklah. Jangan pakai basa-basi. Iya. Aduh, ada nasi. Saya musuh sama nasi ya, dia. Enggak apa. Ya udah. Khusus malam ini di channel YouTube-nya Ko Paul, nasi sama saya jadi sahabat lagi ya. Oke. Boleh segini dong, sebakul? Sebakul. Katanya dia. Oke, baiklah. Sini. Cukup. Ini enak loh, cukup. Terus ini sambal. Ini sambal petis, sambal terasi. Ini sambal iris ya? Iya. Nak main. Oke. Ini juga nak main. Aduh. Ini juga nak main. Jadi? Gua habisin itu. Gua habisin ini. Ini nih. Ini sambal itu. Oh. Baiklah, mari langsung ke sini dulu dong, ke ikannya dulu dong. Ikannya juga. Oke, baiklah. Saya juga. Oke. Taruh di sini juga. Serem nih kok. Ini saya paling suka di rumah makan ini sambal ini. Paling enak ini memang. Paling enak. Ah, ah, selamatan. Saya ikutan juga. Harus. Aduh, baiklah, kuterima tantangan ini. Sombong kali ya. Aduh. Pakis. Saya pikir Pakis juga nggak main. Pakis main. Main lah ya, oke. Apa lagi? Ini ada cumi telur asin, sama tahu cabai garam. Tahu cabai garamnya paling enak. Paling enak di restoran ini. Ya, kalau menurut gue sih paling enak di Palu. Oke. Ini predator juga. Ya, baru belajar makan kok. Mau doa dulu nggak? Boleh. Siapa yang mau doa? Oke. Oke. Mari makan. Selamat makan. Gue berdoa ini kali dibully lagi. Harus diawali dengan doa. Coba oke. Saya langsung pakai nasi. Wih, tambah nih coba. Mantap. Kita makan. Nih loh. Guys. Enak kan? Tuh. Ini dagingnya itu apa ya? Nggak kayak tuna gitu.
Malah keluarga tuna, tapi nggak kayak tuna. Apalagi bagian rahang, empuk-empuk terus kayak ikan kerapu gitu. Enak-enak. Coba. Saya juga mau coba kayak kepala. Giniin, pakai campur giniin. Ya. Kayak giniin. Nih, makan. Mantul. Mantul ya. Cabenya ini enaknya itu dikasih sama minyak kelapa asli. Minyak kampung ya? Minyak kampung. Minyak kampung kalau orang sini. Bukan minyak goreng. Bukan minyak yang ada brand-brandnya itu. Enggak. Lagi. Dia tambah lapar ya? Enak ya? Enak soalnya. Oh, asik. Tos yuk. Tos. Gila. Tekstur ikannya itu, kalau beri kasih sambal banyak itu, masih terasa. Terasa. Betul. Terus, mungkin kalau ikan ini kalau digoreng beda lagi rasanya atau gimana? Kayaknya nggak enak kalau digoreng. Enak dibakar. Enak dibakar ya? Oke. Ini pun kalau dibakar nggak boleh kering. Apa? Agak basah. Oh. Masih basah. Kayaknya ini dagingnya habis. Tinggal tulangnya. Namanya rahang. Namanya rahang. Ini bukan pipi-pipinya kan? Waduh. Serius, pantas deh lagi viral. Enak banget pokoknya. Enaknya minta ampun. Kalau di Palu cuma di restoran ini yang punya ya? Restoran Tamaria. Apa? Taman Ria. TR Cafe and Resto. Nama barunya kok. TR Cafe and Resto. TR Cafe and Resto. Cumi. Cumi. No. Kayaknya saya mau tahu cabai. Oh, enak. Tahu cabai garam. Boleh. Tahu cabai garam. Tahu gua ini tahunya ini di sini nih. Cabai. Terus ini ada seperti kulit kayak apa ya? Empek-empek gitu ya. Enak kan? Dan yang bikin enak itu kulitnya ya. Jadi lain, bukan tahu gitu aja digoreng gitu, enggak. Jadi dia lebih kayak apa ya, ada kayak kulit empek-empek gitu. Pakein cabai dong. Kapan baru boleh minum air kok? Selesai makan. 20 menit setelah makan. 20 menit setelah makan. Pelan dulu airnya. Ini saya mampir. Lihat nih. Masih basah-basah kok. Iya. Setengah mentah itu ikan itu enak. Enak kan? Si merah-merah nih. Paling enak. Enak itu. Kenyal-kenyal gitu pas digigit. Dikasih cabe. Ini. Nih, langsung. Hap. Itu enak. Enak kan? Segar. Orang Jepangnya makan ikan ini mentah kok. Iya.
Ini rahnya Black Marlin, gue gak nyangka seenak ini. Pikirnya keras gitu. Ini saya dapat bagian rahang juga ya? Rahang, semuanya rahang. Gak ada daging. Oke. Kalau dagingnya lain ya. Gak enak kalau dagingnya gitu. Kalau enak bagian rahang ya? Duh, wadidaw. Pedas. Makan aja, jangan banyak bacot ya kok. Dibully nanti. Makan aja terus. Netizen-netizen gua lo bikin salah sedikit habis lo. Kayaknya ini jangan terlalu kalem, jangan terlalu cerewet juga. Jadi yang penting makan aja pentingnya. Ya kok. Ya kok. Ya. Kandungan lain. Ini. Oke. Nah, pedes. Mulai berasa di tenggorokan kok. Oke, fokus. Tenang. Tenang mental makan. Oke. Kayaknya pedesnya udah sampai di hidung kok ya. Berusaha menyeimbangi. Kok udah keringatan? Saya masih stay. Saya keringatan soalnya dekat kamu. Makasih. Awas kameramen marah ya. Jangan dijambak saya ya. Ada lagi. Aja semua. Budek. Lihat. Masih ada daging-dagingnya di sisi sebelahnya. Koko punya kayaknya udah habis ya? Mau ini? Enggak. Enak. Tahunya enak. Sebenarnya ini kulit apa ya? Kayak kulit pempek. Oh iya. Ini saya makan lagi diliatin coach saya nih. Suruh dia. Besok langsung suruh lari, keliling 10 putaran. Aduh. Minum. Mulai berasa. Nggak pakai minum. 20 menit kan? Sombong kali emang. Biar bintang tamunya Ko Paul yang kali ini beda. Agak songong. Predator juga. Pasti netizennya bilang, oh banyak ketawa tuh si ceweknya. Lain kali jangan yang banyak ketawa dong. Oh yaudah deh. Maunya apa? Siap-siap lo terima komen ntar. Apa-apa. Uploadnya ntar malam. Apa-apa deh. Nih, lihat ini. Semuanya bersih. Ini enak. Rahangnya enak. Enak kok ya. Untung makan ini saya sudah mempersiapkan diri. Saya sudah tidak makan 2 hari 2 malam. Pantes habis. Makan lapar kok jadinya. Pas sudah tamu diajak, ayo. Tulangnya aku sembunyiin takut dia makan. Takut dimakan sama tulang-tulangnya ya. Saya cuma takut ini makan sama piring-piringnya ya nanti. Gua salut ini. Rahangnya tuh enak banget. Dagingnya tuh empuk gitu. Mirip-mirip ikan kerapu gitu.
nasi bukan ke daging. Dah, habis. Laper nih anak. Sendok kan, pakai sendok ini. Makan ini. Makan sama tahu sambil makan sama tahu. Nah, setengah mati ambilnya. Saya mau ambil tahunya ya. Saya ini terpesona dengan tekstur ikannya. Ya. Teman-teman duetnya ini tadi belum makan 2 hari. Maklum kok, saya ini anak perantau. Sudah kekenyangan. Anak rantau, anak kosan. Pas diajak makan kayak gini, wah dengan senang hati, yes. Woi. Diajak makan, makan enak lagi. Ikan, apa tadi namanya? Rahang Black Marlin. Rahang Black Marlin. Mantap kan? Lagi. Lagi nih. Bersih nih, habis. Lihat nih. Kelar, kelar. Tuh. Habis sampai belakang-belakangnya. Tulangnya belum. Hah? Tulangnya mau dimimis habis ini. Itu mau dimimis juga. Aduh, ampun dah. Kok gue minta ampun kali ini? Gue gak tahu komen-komennya apa semua nanti keluar. Oke. Oke, finish. Habis. Tulang dong. Tapi hebat gue. Makan dong tulangnya. Anjing gue marah. Doginya marah. Oke, see you Reprise, sampai di video-video berikutnya. Masih dari Palu, salam cabai from Palu. Bye.